Pemeriksa ruang rawat inap khusus pasien demam berdarah dengue di RSUD TC Hiller Mas Maurere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, penuh dengan ratusan anak yang terserang penyakit TPD. Sejumlah pasien lain dirawat di lorong rumah sakit dan lorong UGD. Pihak rumah sakit terpaksa memindahkan sebagian pasien ke lorong rumah sakit akibat meningkatnya jumlah pasien DBD yang harus menjalani rawat inap. Hingga saat ini jumlah pasien mencapai 1.145 orang dan 13 pasien dinyatakan meninggal dunia. Jumlah penderita DBD yang mengalami tren peningkatan ini membuat pemerintah Kabupaten Sika menyatakan kejadian luar biasa. Kemarin pagi 11 kondisi, tetapi tadi malam, tadi sore, kemarin sore dan tadi malam meninggal 2 lagi, berarti sudah 13 yang meninggal. Guna terhindar dari penyakit DBD, pemerintah menghimbau masyarakat untuk hidup sehat dan membersihkan lingkungan sekitar. Dari Maumere, Joni Nura, iNews melaporkan.